Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini diawali dari status Instagram Ivan Gunawan hari ini ya, setelah usai dari acara Brownies TV. Ivan Gunawan di sini menuliskan, teman baik itu seperti bintang, kamu tidak selalu mencari mereka, tapi kamu tahu mereka ada, sama seperti aku yang akan selalu ada untukmu, Ayu Ting. Curahan hati Ivan Gunawan selalu dituliskan dan digoreskan di akun Instagram pribadinya. Di sini menunjukkan kesetiaannya kepada Ayu Ting Ting bahwa sahabat adalah segalanya. Sontak dari postingan Ivan Gunawan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan. Banyak yang mengatakan bahwa keduanya memiliki kemiripan wajah. Wah, sepertinya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang berjodoh ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ivan dan Ayu Ting Ting. Dan di sini komentar dari Eva Losek, pahlawan yang berjuang rame-rame aja bisa gugur, apalagi kamu yang berjuang sendirian. Wah, wah. Kemudian juga nikah, love you untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Bismillah, jodoh mirip banget. Selalu diberi kesehatan dan rezeki, kakak love you. Bang Igun, menikah itu ibadah, maka segerakanlah biar pahalanya berlipat-lipat. Bang support Igun. Kemudian lagi dari Endah Purwani, mudah-mudahan jodoh sampai maut memisahkan, amin. Ada melihatnya. Kalian kenapa nggak jadian aja sih, serasi banget tahu. Tapi ya jodoh itu Tuhan yang atur. Semangat kakak, nikahin aja kak, udah cocok kak Igun sama Teh Ayu. Aku suka banget kalau lihat kalian berdua. Cici kak Ayu Ting Ting sama kak Ivan Gunawan, so sweet, love you untuk kak Ivan dan Ayu Ting Ting. Banyak sekali ya doa berdatangan dari para sahabat semua, mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Doakan yang terbaik untuk mereka berdua, semoga diberikan kelancaran deh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan apapun yang terjadi, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tetap bisa bertemu dan bersahabat selamanya. Dan kita doakan juga semoga mereka berdua mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan berita Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV ya. Menuju hari weekend besok pagi, di sini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna lilak, cantik sekali ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagikan postingan bahwa di sini dressnya dari Ating Fashion. Bagi sahabat semua yang ingin ikutan sama pakai baju kayak Ayu Ting Ting, langsung pesan di Ating Fashion. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Bang Jedam Clover kena timpuk dari Ayu Ting Ting dah. Brownies TV hari ini Ayu Ting Ting cantik sekali ya, walaupun di sini Ayu Ting Ting memakai daster. Lihat deh timpukan sayangnya kepada Jedam Clover. Waduh, kasihan banget ya Jedam ya. Ayu Ting Ting memang sangat profesional ya kalau udah di depan layar kaca. Wah, Ayu Ting Ting kalau sudah di depan kaca pastinya kocak abis ya. Nggak dilapor pang, nggak dipas buka, nggak di Brownies TV. Gayanya sungguh luar biasa kocak. Dan dari akun Instagram Setarwati, di sini Farafas lagi nyanyi lagu kebangsaannya. Wah, cucok banget deh ya. Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Robin Onsu, semuanya kompak banget. Dan di sini juga Ayu Ting Ting bersama tim Brownies TV mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang hari ini telah menonton Brownies TV. Thank you udah nonton Brownies TV hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Inilah cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan juga Wendy Cagur di acara Brownies TV.
Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, pastikan Anda adalah orang yang pertama yang menemukan dan menonton video-video terbaru dari Ayu Ting Ting. Dan inilah sedikit cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting ya melalui instastory-nya. Inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini ya. Di sini Ayu Ting Ting katanya memakai baju kardigan berwarna lilac dengan garis-garis yang agak tebal. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin garisnya agak kecil-kecil, kalau sekarang kardigannya garisnya agak besar-besar. Cocok banget untuk Ayu Ting Ting dengan fashion style yang sangat wah mewah sekali ya. Dan harganya juga pastinya terjangkau. Jadi bagi sahabat semua yang ingin dan ikut pesan, yuk langsung deh pesan di Ating Fashion. Karena di sini Queen Depok juga udah pakai nih. Pastikan Anda juga ikut memakainya ya dengan berbagai warna tentunya. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Syahir Syah yang sedang berbahagia mengucapkan selamat ulang tahun untuk seorang gadis kecil nan cantik. Syahir Syah dalam menghadapi keterpurukan pada saat ketidakpastian saling menunjukkan kebaikan, saling memberi cinta dan berharap memperlakukan semua orang dengan setara dan menyaksikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bagiku, Hairah adalah lambang kebaikan. Dia lahir dengan itu. Happy birthday, Hairah. Di sini Syahir Syah mengucapkan selamat ulang tahun untuk gadis kecil ini. Selamat ulang tahun, Hairah. Semoga menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua dan selalu disayangi oleh orang-orang yang ada di sampingmu. Dan di sini Syahir Syah sepertinya ada di sebuah pegunungan, di sini lagi menyendiri ya. Pokoknya sehat juga untuk Syahir Syah. Segera pulih Indonesiaku, segera pergi corona agar Syahir dan semua sahabat bisa pergi dan bermain ke Indonesia lagi. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.